Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi sedulurku dengan channel saya The Brandal Kebun Salam sejahtera untuk kita semuanya Konten ini Ditujukan untuk para Penggiat Jakabah Jadi yang tidak suka dengan Jakabah Silakan tinggalkan Saja Skip saja Karena nanti akan menimbulkan gagal paham dan bagi para pengguna Jakabah ataupun penggiat Jakabah, mari bersama berpikir liar bersama Brandal Kebun. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Semoga rezekinya bertambah banyak dan tambah barokah. Oke dulur. Pada video-video terdahulu sudah kita sampaikan ya. Untuk membuat Jakabah perlu diketahui. Baik dari bahan-bahannya juga. Jadi kita harus tahu bahan-bahan apa saja yang membuat nanti pH air jakabah itu jadi asam. Tentu sedulur-dulur tani sudah paham ya. Dari daun-daunan, dari akar-akaran, dari buah-buahan dan lain sebagainya. Tentu bahan tersebut juga mengandung gula ya, seperti buah pisang, ada nanas, ada kakao dan lain sebagainya. Nah, di sini mengapa jagaba tidak tumbuh? Jamur jakabah bisa tumbuh pada pH netral. Karena jakabah juga seperti tanaman yang mana jika pH-nya netral, maka jamur jagaba akan tumbuh subur disertai dengan nutrisi-nutrisi dengan bakteri-bakteri hormon yang ada di dalam air jakaba. Oke dulur, pada kesempatan kali ini kita dapat kiriman lagi ya yang sudah praktek mengikuti channel Brandal Kebun Bu Eka Budiati. Nah, kemarin beliau sempat bertanya sama saya, "Mas, saya membuat Jakabah pusing nggak jadi-jadi Nah saya dikirimin videonya dikirim fotonya lalu saya amati dari foto tersebut pasti banyak buah-buahan yang mengakibatkan air yang akan dibuat Jakabah menjadi asam karena banyak buah-buahan. Di situ beliau langsung eksekusi. Saya suruh ngecek ambil airnya sedikit sekitar setengah gelas ya. Jadi saya suruh berikan soda kue karena jika terjadi gelembung atau buih maka dipastikan POC ataupun air Jakaba asam ataupun POC POC saat fermentasi baik seperti ini anaerob fakultatif maupun anaerob itu kondisi asam karena soda kue mempunyai pH yang basah jadi kita ada solusinya selain dari kalsium dari kapur siri ya dulur bisa pakai soda kue jadi langsung praktek Bu Eka Budiati dengan pemberian soda kue. Nah, langsung humop sedulurku. Jadi begini, langsung saja kita buka lagi. Nah, di sini dulur. Tentu bisa dilihat ya. Ini untuk dari buah-buahan. Ini masih ada kulitnya, masih ada buah-buahnya. Jadi ini masih tumbuh lagi. Bisa dilihat ya. Bisa saya buktikan di sini punya saya. Kalau pH-nya netral, maka akan tumbuh subur si jagaba dan akarnya pun kuat. Besar-besar. Ya kan? Jadi inilah mengapa saya selalu rewel kepada petani saya karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Jadi mohon maaf untuk rekan-rekan yang selalu saya omelin ada Rifanto, ada Bapak Rido, kadang saya kalau nggak nurut saran, kadang saya gerundel, tapi karena itu semua demi kebaikan petani-petani ya lor. Jadi disinilah manfaat kita berbagi tentang bagaimana caranya menumbuhkan si jamur jakaba, meningkatkan nutrisi jakaba. Jadi tentu dengan berbagai macam bahan organik tentunya akan membuat si jamur cakaba ini juga tumbuh subur karena lengkap ada kandungan hormon ada kandungan unsur haranya karena di dalam pembuatan cakaba seperti ini saudaraku itu kalau kita berkaca pada alam ini suatu gambaran bumi dan seisinya baik Jakaba bisa diisi dengan berbagai macam mikroba agen hayati APH bisa dimasukkan dalam Jakaba baik nanti setelah selesai dicampur maupun diberi yang murni tentu bisa dilakukan jadi nggak usah dibuat ribet-ribet dalam petani. Dan di akhir video nanti saya akan tayangkan ya hasil Bu Eka Budiyati setelah aplikasi Jakaba ada asam amino untuk tanaman skala tabu lampot. Jadi di sini akan saya hargai baik mereka yang baru berkecimpung baik skala kecil Skala rumahan, pakai media tabu lampot akan saya hargai karena mudah-mudahan dengan belajar nanti di tabu lampot nanti bisa mempraktekkan di skala luas, mengenal pH tanahnya, unsur hara tanahnya, dan bisa mengenali kebutuhan tanaman. Oke dulur sudah paham ya kenapa jamur ja bel nggak bisa tumbuh? Yaitu tadi karena pH asam. Ada lagi yang bertanya, bang setelah jamur saya luruh semua sudah habis itu pH-nya sekitar 4,5 bagaimana? Nggak masalah saudaraku. Jadi begini saat kita pengaplikasian air jakaba atau air seperti ini ya bisa diakali lagi nanti dengan air baku air yang kita gunakan saat mencampur air jakaba tadi ya jadi kalau 4,5 ketemu 7,5 nanti bisa dikisaran 5,5 sampai 5,8 itu untuk spray udah aman. Dan untuk cor nanti kalau belum nyampe angka 6 ataupun 6 setengah bisa ditambahkan dengan baik soda kue bisa. Karena di soda kue juga banyak manfaatnya, termasuk memberikan rasa manis pada buah-buahan. Nanti bisa dicoba, dipraktekan untuk sedulur-sedulur tani yang punya buah tomat nanti bisa dicor pakai jakaba dan soda kue buat demplot nanti sendiri mana yang diaplikasikan jakaba sama soda kue mana yang tidak dulu kita sudah pernah ya lakukan riset jakaba sama soda kue nanti bisa ditelusuri video berandal kebun saat aplikasi jakaba bersama soda kue itulah manfaat lagi dari soda kue untuk mengatasi pH air Jakarta yang asam. Bisa dilakukan saat aplikasi, saat mau aplikasi percampuran dengan air baku. Untuk dulur-dulur yang belum paham, monggo jangan ragu. Silakan saja tinggalkan di kolom komentar. Dan bila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya Jarut Karbo sebagai manusia biasa tidak Lepas dari salah dan lupa, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila Taufik Walidaya, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Lampung, Tanggamus.